Ya, assalamualaikum semua. Bila orang sebut tentang radio, semua orang nak tahu kan bagaimana peranan orang di sebalik radio tersebut. Jadi realitinya radio ni ada macam-macam. Hari ini pun kita ada dengar radio yang kita dengar, tak kiralah radio-radio secara internet ataupun yang memang ada menggunakan transmitter. Tapi saya lebih fokus nak cerita macam mana radio transmitter ni berfungsi. Okey, dan kita tahu dalam radio macam mana satu-satu rancangan nak dihasilkan sehingga terhasilnya satu rancangan yang disiarkan di radio tersebutlah. Okey, kalau kita lihat kat radio ni ada macam-macam. Ada program yang telah direkod, ada program yang bersiaran langsung. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat kawan tu kita bertemu dekat lapangan sedangkan suara dia dekat radio. Itu realitinya yang berlaku hari ini. Radio ni ada fungsi boleh dibuat secara langsung dan ada yang boleh dibuat secara rakaman. Selain daripada itu, kalau kita tahu dalam radio ni paling penting kandungan radio itu sendiri. Dalam radio biasanya ada berita, kita tahu ada berita, ada laporan cuaca, laporan trafik. Berita pula konfulah terbagi pada dua, berita dalam negeri, berita luar negeri. Okey, itu cerita tentang berita. Selain daripada berita, kalau kita melihat daripada kandungan-kandungan, kita ada drama radio. Kemudian kita ada apa lagi? Selain daripada drama radio, yang paling biasa mesti ada kapsul. Kapsul maksudnya dia cerita tentang seorang tokoh. Tu kapsul tokoh. Ada juga kapsul yang cerita tentang kapsul yang berbicara berkenaan dengan info, info hari ini. Ataupun kapsul yang berbentuk dinamakan sebagai public sound announcement, PSA. Contoh nasihat kepada pengguna jalan raya, jangan bawa laju kereta. Jadi pelbagai nasihat diberikan juga di dalam dalam radio. Selain daripada itu, kalau kita tengok selain daripada tadi saya sebut drama, kapsul, berita, rancangan-rancangan yang diterbitkan di radio secara amnya lah. Bila sebut tentang radio, semua orang tahu dalam radio, kalau dengar radio tak ada lagu, memang tak sah. Jadi ada orang nak tahu juga macam mana dia dah ada lagu tapi tak tahu macam mana lagunya nak disiarkan di radio, orang lain boleh mendengar lagu tersebut. Jadi bila sebutkan lagu, lagu kita perlu hantar dekat penerbit di radio lah, tak kira penerbit tu berada. Tapi memang realitinya lagu-lagu tak kira lah, mungkin ada yang penyanyi baru nak pastikan lagunya boleh bersiaran di radio tersebut. Hantar saya kepada penerbit radio kerana tugas, salah satu tugas penerbit radio yang ditugaskan untuk menjaga lagu ataupun bidang muzik ni, dia akan siarkan lagu tersebut. Maksudnya dia akan lihat tapis dulu, dengar lagu tersebut sesuai disiarkan radio, pasti lagu tu akan, lagu tersebut akan disiarkan. Okey, mungkin kita tertanya-tanya kan, bila kita sebut tentang rancangan dalam radio, ada rancangan yang bersiaran secara langsung. Okey, bagaimana rancangan bersiaran langsung itu berjalan? Pastilah bila sebut tentang siaran langsung, kita ada penyampai. Penyampai akan bercakap saja secara spontan. Dan biasa bila sebut secara spontan, kadang-kadang biasalah, kadang-kadang tersalah, itu satu benda biasa. Jadi sebagai seorang penyampai ataupun kita panggil bila di dalam radio, confirmlah DJ kan. Jadi DJ cakap lah apa nak cakap kan. Dalam masa yang sama mestilah ada persiapan, ada konten ataupun ada bahan yang apa yang dia perlu cakapkan. Waktu ini dia perlu bercakap apa-apa, maksudnya sebagai seorang penyampai kena siapkan kata-kata, kena siapkan kandungan, tak kiralah peribahasa, perkataan baru, itu semua kandungan sebagai modal seorang nak bercakap. Tapi bila kita bercerita tentang siaran langsung, pasti siaran langsung ada orang hubungi, kemudian ada pula tetamu. Bagaimana seorang penyampai ataupun DJ itu nak menguruskan penyampai ataupun nak menguruskan tetamu yang berada di dalam radio?
pasti bila kita sebut tentang nak menguruskan tetamu, bila tetamu sampai, yang paling penting di hadapan DJ tersebut pasti ada macam-macam butang kan. Kalau kita tengok, itu namakan konsula, konsul. Konsul ni berfungsi untuk memastikan apa yang kita cakap tu akan didengari oleh pendengar-pendengar kita di luar sana. Jadi bila kita berhadapan dengan tetamu kita ataupun orang yang kita nak temu ramah tersebut, bila siaran langsung sebagai seorang penyampai, dia dah kena siapkan dari segi kontennya, dari segi apa yang nak diperkatakan di dalam temu ramah tersebut. Kalau hari itu bincang tentang masalah remaja hari ini, maka apa perbincangan tersebut berdasarkan soalan-soalan yang dilontarkan. Tetapi paling utama sekarang kita ada menerima panggilan daripada pendengar. Macam mana agaknya pendengar ini boleh menembus talian? DJ pun akan cakap, hubungi kami waktu ini di 0362006200. Ha, contoh. Ha, jadi hubungi saja. Pada waktu itu confirm bila penyampai saja ataupun DJ tersebut sebut saja nombor tersebut, maka telefon yang berada di dalam konti tersebut akan berfungsi. Akan keluarlah butang warna merah, warna hijau. Jadi terpaksalah kita pilih kan, takkan daripada semua banyak lampu yang keluar, lampu yang berada di tepi tersebut kita ni, terpaksa pilih. Kalau tekan salah satu lampu, maksudnya kita nak angkat. Tapi ada juga rancangan yang penyampai tidak angkat telefon, tetapi yang akan mengangkat telefon tersebut adalah penerbit rancangan. Jadi jangan kecewa bila kita nak telefon nak bercakap dengan DJ, kita tak akan dapat cakap dengan DJ. Kita akan bercakap dengan penerbit rancangan tersebut, kerana penerbit rancangan tersebut akan berada di bilik ataupun studio yang lain. Jadi kita akan bercakap dengan penerbit dan penerbit akan merakam suara tersebut. Jadi kadang-kadang kita akan dapat dengar suara kita selepas kita menghubungi. Maksudnya tak bolehlah secara langsung kan dalam keadaan sekarang. Nanti kita perlu ada juga satu proses tapisan. Itu antara trik-trik yang digunakan oleh sistem radio ini, sama ada dia berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Itulah dinamakan production ataupun pengurusan satu-satu rancangan is about planning kan. Jadi kita dah merancang dah apa yang kita nak lakukan. Kita nak telefon secara in call ataupun kita nak hubungi secara out call, maksudnya orang call kita ataupun kita call orang tersebut. Jadi itu antara sedikit perkongsian. Kalau kita nak tahu tentang lebih lanjut tentang radio, kena datang studio, lihat bagaimana radio berfungsi.